Anda masih bersama saya Irfan Ramadhani di Seputar Bandung Malam. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan upah minimum provinsi atau UMP sebesar Rp2.057.495 atau naik 3,57% dari 2023. Upah tersebut dirumuskan berdasarkan PP nomor 51 tahun 2023. Ditemui usai meninjau tes P3K di Poltekkes Kemenkes Bandung Selasa siang 21 November 2023, PJ Gubernur Jawa Barat Bayi Mahmudin menyatakan UMP Jawa Barat telah ditetapkan sebesar Rp2.057.495 atau naik 3,57% dari 2023. Menurut Bay, angka tersebut didapatkan dari perumusan Dewan Pengupahan berdasarkan pada PP nomor 51 tahun 2023. Jadi pertama, kami pemerintah provinsi sudah mendengarkan aspirasi dari asosiasi maupun serikat pekerja, baik yang disampaikan langsung melalui unjuk rasa maupun melalui Dewan Pengupahan. Kami juga sudah menerima rekomendasi dari Dewan Pengupahan. Dasar perhitungan UMP tahun ini tentunya adalah PP nomor 51 tahun 2023 tentang pengupahan. Dan kita yakin bahwa PP 51 tahun 2023 ini sudah mengakomodir semua kepentingan. Dan untuk tahun ini, UMP tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp2.057.495. Jadi 2.057.495 naik sebesar 3,57%. Hal tersebut pun ditegaskan Kadisnaker Jawa Barat Tepi Wawan Darmawan. Menurutnya UMP tersebut telah dihitung berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Itu rumusnya, formulanya. Inflasi ditambah kalau membaca matematiknya dalam kurung pertumbuhan ekonomi kali tahun. Nah, hitung-hitungan itulah yang kemudian menghasilkan angka yang tadi disampaikan dalam penetapan keputusan ekonomi ini. Jadi untuk penyesuaian upah minimumnya dari perkalian ini 2,35% ditambah dalam kurung 4,86% kali 0,25, maka penyesuaian nilai UM sebesar 0,3565. Dan demikian, UM Jabar, UMP Jabar tahun 2023, 1.986.670,17. Penyesuaian nilai UM-nya, upah minimumnya 0,03565, maka didapatkanlah hasil UMP Jabar tahun 2024 adalah 2.057.495 setelah dibatkan. Itu sama dengan UMP tahun 2023 ditambah dengan nilai penyesuaian UM berdasarkan formula PPN yang sebesar 70. Sementara itu, UMK akan ditetapkan pada 30 November 2023. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan ada sanksi bagi pengusaha yang tidak menjalankan ketetapan UMP tersebut. Aksi unjuk rasa buruh pun diperbolehkan asalkan tidak anarkis. Sebelumnya buruh menuntut kenaikan UMP sebesar 15%. Guna mencapai tuntutan tersebut, buruh pun Selasa siang terus berunjuk rasa di depan Gedung Sate Kota Bandung. Budi Hartati, Bandung TV.